Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ejas Padu ingin berkongsi jimat menjimat. Ini Ejas Padu kenalkan pipe air besi. Biasa kerja proton Wira, Saga, mana kerja proton keluaran bawah tahun 2000, semua pakai benda ni. Ini Ejas Padu dah welding sini. Ejas Padu welding ni untuk menyematkan kos lah welding. Kos welding ni baru RM10, RM15. Jadi Ejas Padu welding sini, Ejas Padu ingat boleh guna. Dan Ejas Padu try tampal-tampal sini lah. Kalau sikit satu lubang boleh kita tampal. Banyak lah. Sini ada bocor, sini ada bocor Ejas Padu. Sini pun ada bocor. Ini bukan bocor lagi. Ini tak siap potong, tambah besi. Tambah besi. Sini pun kena welding. Boleh welding ya. Tapi mesti ada lubang air. Sebab dia tekanan. Jadi Ejas Padu nasihatkan, kalau ada yang bocor macam ni, jangan welding macam yang Ejas Padu buat ni. Sebab apa? Ejas Padu buat kajian ni, baik kita beli je macam ni sekarang ni. Ejas Padu beli. Ingatkan benda ni dalam RM50 ke. Dulu kita beli dalam RM20 tahun masa pengeluaran first dulu kan. Sekarang ni harga dia masih sama. Rupanya murah, baru RM22. Jadi Ejas Padu beli je besi ni. Ejas Padu pasang dah pasang tu. Jadi kita beli RM20. Saya nak welding-welding. Beli RM20 pasang je. Ejas Padu dah tampal lah ni. Ingat nak jimat kos. Boleh jimat kos, tapi kita punya waktu membazir. Jadi ada benda kita boleh jimat dan ada benda kita boleh beli baru. Dengan harga tu taklah saya rasa Ejas Padu rasa mahal sangat. RM22. Murah je tu. Jadi Ejas Padu nasihatkan pada penggemar-penggemar kereta lama, kereta jentera Saga, Proton dan sebagainya. Kalau barang yang murah tu dalam RM50 tu, Ejas Padu kata tak payahlah nak welding-welding. Beli baru je tak apa. Jimat masa. Jimat main jimat lah. Jimat kos tu kalau yang lama tu. Tapi ni jimat masa dan tak payah buka 2-3 kali. Jadi sekarang ni apa yang kita boleh kongsi di sini. Ada benda yang kita boleh jimat dan ada benda yang kita kena perlu beli. Okey, selamat mencuba dan selamat fikir-fikirkanlah Ejas Padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.